Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, seperti yang udah saya janjikan kemarin, hari ini saya akan update harga sapi ya. Jadi, setelah kemarin kita memberikan penomoran pada sapi kurban, hari ini saya akan mengupdate harganya. Nah, karena ini banyak yang udah laku, nanti saya akan kasihkan status kalau udah laku. Jadi meskipun udah laku, itu mungkin bisa jadi referensi kalau teman-teman mau beli hewan kurban dengan budget sekian, nanti akan dapatnya sapi seperti ini ya. Oke teman-teman, dan yang bagi yang udah belum laku, nanti saya akan berikan status kalau itu belum laku, gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja yuk, kita akan mulai dari nomor satu ya. Ini nomor satunya paling ujung. Paling ujung sendiri ya teman-teman. Oke. Ini nomor satunya teman-teman ya. Oke, ini nomor satu. Ini udah laku ya. Ini laku dengan harga 23 jutaan ya. Untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk sapi harga 23 jutaan. Modelnya seperti ini. Oke, ini kita review secara singkat aja ya, buat gambaran. Nah, seperti ini. Ini untuk sapi harga 23 jutaan. Oke, lanjut yang nomor 2 ya teman-teman. Oke, ini saya masih ada di kandang Rayon Utara. Jadi saya akan update harga dulu di Rayon Kandang Utara ini. Oke, yang nomor 2 ini belum laku, ini harganya 23 jutaan ya teman-teman. Ini lumayan tinggi sapinya. Ini jenisnya Pegon ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi jenisnya Limusin, kalau yang ini Pegon. Seperti ini warnanya hitam ya teman-teman. Oke, sekilas seperti ini. Ini 23 jutaan sama ya. Ini cuma bedain kalau ini agak pendek, kalau ini agak tinggi dan agak besar juga ya. Dan beda jenis tentunya ya. Memang berat ini, tapi dalam segi kualitas biasanya orang-orang lebih tertarik yang ini. Oke, lanjut yang nomor 3 ya teman-teman. Oke, ini yang nomor 3 udah laku. Udah laku ya teman-teman. Ini dengan harga 22 jutaan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Speknya bisa dilihat sendiri. Di sini Limusin. Oke, ini dengan harga 22 jutaan. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita ke nomor 4. Yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 ya, teman-teman. Ini nomor 4. Ini udah laku juga dengan harga 21 jutaan. Ini yang nomor 4 teman-teman ya. Ya seperti ini. Ini yang nomor 4. 21 jutaan. Oke, seperti ini ya penampakannya. Ini karena diapit jadi nggak bisa ngesut secara agak bagus gitu ya. Oke, penampakannya seperti ini untuk yang nomor 4 dengan harga 21 jutaan. Oke, ini ya teman-teman. Oke. Dan untuk pemesanan nanti saya akan cantumkan nomor saya ada di bawah ya. Di bawah di video ini saya akan cantumkan WA ya. Oke, yang nomor 4 ini 21 jutaan. Lanjut yang nomor 5 ini 22.500. Ini juga udah laku ya teman-teman. Nanti kalau udah laku saya akan kasih tanda sold gitu ya. Berarti itu udah laku ya. Ini dengan harga 22.500. Nah, seperti ini ya teman-teman. Penampakannya untuk nomor 5. Jenisnya ini semental. Oke, lanjut yang nomor 6 ya teman-teman. Yang nomor 6 ini juga udah laku. Ini laku dengan harga 25 jutaan. Ya teman-teman. Ini yang nomor 6. Ya nomor 6, ini 25 jutaan udah laku juga. Ini agak besar teman-teman. Makanya harganya agak mahal. Tapi udah laku ini. Oke. Yuk lanjut yang nomor 7 ya. Ini yang nomor 7 nih
sudah laku juga. Ini laku dengan harga 19.500. Warnanya hitam ya teman-teman. Warnanya hitam seperti ini. Ini budget di bawah 20 jutaan tuh dapatnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8 ini belum laku ya teman-teman. Yang nomor 8 ini harganya 22 jutaan. Nah, seperti ini teman-teman ya speknya. Oke, seperti ini bisa dilihat sendiri teman-teman. Speknya yang nomor 8. Ini jenisnya Pagon ya teman-teman. Pagon Dawu ya. Di warnanya tuh ada kayak silver-silvernya gitu. Nomor 8 ya teman-teman. Lagi makan ini. Saya buatnya video pagi karena nututnya waktu tuh pas pagi ya teman-teman. Ini saya pas senggangnya aja buat video. Oke. Setelah nomor 8, lanjut nomor 9. Ini nomor 9 juga udah laku. Ini laku dengan harga 23 jutaan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini nomor 8 udah laku. Kalau mau cari sapi dengan harga 23 jutaan tuh dapatnya seperti ini. Ini jenisnya limusin ya. Limusin tapi ada crossnya simental gitu ya. Itu di kepala ada putihnya. Oke, speknya seperti ini teman-teman. Bisa dipantau sendiri ya. Oke, yuk lanjut. Yang nomor 10. Ya, nomor 10 ini punya saya sendiri. Ini belum aku ya teman-teman. Ini saya kasih nama Kuskus. Ini di budget 19.500 ya teman-teman. Jenisnya limusin. Oke, seperti ini jenisnya. Ya, ini barusan nyomber, barusan habis nyombernya. Oke, untuk rayon kandang utara ini udah selesai. Untuk update harganya, yuk lanjut ke rayon kandang selatan ya teman-teman. Kita beralih ke rayon kandang selatan. Ini lagi dikasih comboran ya teman-teman. Ini masih dikasih comboran. Ya, kita akan absen dulu harga update ya. Harga update yang nomor 11 ya. Karena ini nanti ada pengiriman, jadi ini segera langsung saya update aja sebelum nanti ganti sapi ya, teman. Sebelum nanti ganti display sapi, nanti ada beberapa yang udah diantar dan mungkin ada pergantian sapi ya teman-teman. Oke, lanjut yuk. Ini kita beralih ke nomor 11 ya. Tadi kita udah nomor 10 si Kuskus sapi saya. Ya, lanjut ini nomor 11. Ini belum laku teman-teman. Nomor 11 ini harganya 22 jutaan. Nah, ini jenisnya Pagon ya teman-teman. Pagon seperti ini. Oke. Seperti ini tinggi ya teman-teman. Ini lebih tinggi dari saya. Maksudnya sesaya ini. Tingginya hampir sesaya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jenisnya Pagon. Ini kita nomor 11 nih. Ini harganya 19 jutaan. Oke, yuk lanjut. Ini ada si bunting. Ini kita ada babon ya teman-teman. Ini babon bunting harga 20 jutaan aja. Ini enggak layak di jagal. Ini layaknya tuh di diopeni lagi ya. Layaknya diopeni lagi. Ya teman-teman, seperti ini. Ini harganya 20 jutaan. Speknya seperti itu. Nah, seperti ini speknya ya, teman-teman. Ini babon ini. Babon bunting. Oke, nomor 12. Yuk lanjut ke nomor 13 ya. Ini kita lagi ada pembersihan kandang.
Ganti sama Pak APK-nya, Pak Kendut. Ntar biar dibersihkan dulu. Di sini kita akan lanjutkan untuk update harga nomor 13 ya teman-teman. Oke. Ini jenisnya Pegon, sama kayak yang tadi ya. Yang nomor 11 tadi, ini jenisnya Pegon. Ini belum laku juga teman-teman, belum laku. Ini di harga 24 jutaan. Nah, ini tinggi ya teman-teman, tinggi dan masih oke lah. Maksudnya udah well juga tentunya ya, speknya udah well dan udah bisa dijadikan hewan kurban. Oke, budgetnya itu 24 jutaan ya, itu masih nego. Jadi mungkin teman-teman yang berminat langsung bisa WA ke nomor saya yang ada di bawah nanti ya. Oke, yuk setelah nomor 13 kita lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Nomor 14 ini udah laku teman-teman. Nomor 14 ini udah laku, ini pedet ya. Ini agak kecil ini. Ini yang kemarin saya ceritakan kita agak kecil. Ini udah laku di harga 16 jutaan ya teman-teman. Udah laku, pedet ya. Yang ini teman-teman ya. Ini yang nomor 16. Kemungkinan hari ini yang nomor 16 ini akan diantar ya. Ya, ini nomor 16. Nah, mau mundur sendiri bagus tuh. Nomor 14 ya maksud saya. Nomor 14 belum laku ya. Oke, udah laku maksud saya, udah laku di harga 16 jutaan. Oke. Yuk lanjut ke nomor 15. Niki lho, Bu. Omong-omongan kali sapi. Lanjut ke nomor 15 ya teman-teman. Ini nomor 15 juga belum laku nih. Ini di harga 21.500 ya. 21.500. Ini udah bisa diangkut ya. Ini jenisnya limusin ya teman-teman. Jenisnya limusin. Nah seperti ini. Ini 21.500 nego. Jadi teman kalau berminat bisa langsung WA ke HP saya ya. Ke WA saya yang ada di nomor bawah. Oke. Itu teman-teman. Oke, yuk lanjut di nomor setelah 15, 16 ya. Ini kita ke nomor 16. Ini udah laku teman-teman. Laku di harga 23 jutaan. Ini jenisnya limusin ya. Nah, seperti ini lagi makan, lagi nyombor ya teman-teman. Ini jenisnya limusin. Oke, seperti ini kalau harga 23 jutaan dapatnya bisa seperti ini. Oke, yuk lanjut ke nomor 17 ya teman-teman. Nomor 17 ini juga udah laku di harga 25 jutaan. Nah, ini agak gemuk ya teman-teman, yang nomor 17 ini. Dia agak gemuk. Nah, seperti ini penampakannya. Yang ini teman-teman ya, yang nomor 17. Yang ini kan nomor 16, yang ini nomor 17, ini udah laku di harga 25 jutaan. Oke, speknya seperti ini. Ini agak gemuk, jenisnya simental. Simental ya. Simental limusin. Oke, yuk lanjut ke nomor 18 ya. Ini juga udah laku teman-teman. Ini di harga 22 jutaan ya, laku. Ini jenisnya simental Malbor ya. Simental Malbor di harga 22 jutaan. Ini udah laku teman-teman, tinggal antar aja, tinggal ambil maksud saya ya. Nanti kalau udah lakunya hewan kurban nanti akan disembelih. Oke, yuk lanjut ke nomor 19 ya teman-teman. Ini nomornya udah sedikit hilang, tapi nggak apa-apa. Itu nomor 18 ya. Ini nomor 19. Bisa akan kita berikan nomor lagi kalau udah hilang. Oke, nomor 19 ini di harga udah laku juga ya, di harga 22 jutaan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini 22 jutaan. Oke, mantap kan? Jenisnya ini limusin, limusin maksud saya. Bukan simental tapi limusin. Oke, teman-teman seperti ini. Oke, speknya ya. Bisa dipantau sendiri dari gambar, dari video ya. Oke, kalau cocok bisa langsung WA. Oke teman-teman, yuk lanjut ke nomor 20.
20 ini belum laku ya teman-teman. Kalau ini udah laku nomor 19. 20 ini belum laku. Ini di harga 22 jutaan. Oke, speknya seperti ini teman-teman ya. Speknya ini lagi makan ini ya. Jadi nggak bisa di pindah-pindah sapinya. Oke, seperti ini speknya ya. Oke, seperti ini. Ini di harga 22 jutaan saja. Oke, mantap ya. Oke, seperti ini. Oke, yuk lanjut ke yang nomor 21 ya. Nah, ini udah laku. Yang nomor 21 ini laku 26 jutaan ya, teman-teman. Ini laku 26 jutaan. Ini udah gemuk, teman-teman. Udah ini panjang, dugul ya. Jenisnya limusin ini. Oke, seperti ini, teman-teman ya. Udah laku. Mungkin kalau teman-teman budgetnya 26 jutaan akan dapatnya sapi seperti ini. Ini kebetulan kita yang jumbo tuh nggak ada ya. Kebetulan belum ada. Karena di samping nyarinya sulit. Terus kedua itu emang tempatnya belum ada, teman-teman. Tempatnya udah full. Rayon kandang utara dan yang ini rayon kandang selatan udah full ya, teman-teman. Oke, seperti ini speknya yang nomor 21. Oke. Seperti ini kalau mungkin teman-teman akan beli sapi di budget 26 jutaan dapatnya seperti ini. Oke, teman-teman, ini untuk rayon kandang selatan kita udah selesai mengupdate harganya ya. Dan untuk kandang satunya lagi sebenarnya ada, tapi masih rayon kandang pendet karena dari namanya aja udah rayon kandang pendet, jadi udah tidak ada, maksudnya speknya tuh tidak ada ya teman-teman untuk sapi yang buat korban, buat dijadikan hewan korban. Ini rayon kandang pendet. Oke, rayon kandang pendet isinya pendet. Dan ini kayaknya masih juga dead sih. Ini kalau mau ya gak apa-apa teman-teman. Ini kalau teman-teman minat, ini masih bakalan ya. Masih pedet. Ini harganya 15.500 ya. Oke, free ongkir ya 15.500 khusus untuk ini. Ini pedet ya teman-teman. Dan ini pedet yang nomor 22 ini ya. Ini nomor 22, berarti ini nomor 23 sebenarnya. Tapi masih belum saya kasih penomoran. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk update harga seperti yang sudah saya janjikan kemarin. Jadi janji saya sudah terbayarkan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagi yang berminat untuk membeli hewan korban di ternak kami, bisa WA di nomor saya. Ini kebetulan memang ternak kami pas banyak, biasanya tuh dikit ya, biasanya tuh cuma di rayon kandang utara sini aja yang ada isinya, karena ini musimnya hewan korban, jadi kita fullin untuk kandang selatan juga kita isi ya, rayon kandang selatan. Itu ya teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih udah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe ya atau berlangganan di tombol merah itu dan klik nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan kalau mungkin saya memberikan materi tentang pengobatan pada sapi atau penanganan pada kasus-kasus sapi di ternak kami ya teman-teman. Itu aja teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.